Welcome back. Okey, 5 tahun Sophie Jikan menanti untuk filem pertamanya Gangster Rock siap dan akhirnya filem itu bakal ditayangkan di Pawagam Raya nanti. Gangster Rock dibintangi oleh ramai pelakon ternama antaranya Namron, Sharifah Amani, Izara Aisyah dan Sophie sendiri. Yes, walaupun dibantu tenaga kerja yang terbaik tapi dengarnya ada kelemahan pula pada bahagian teknikal. Dan kritikan itu diberikan kepada Sophie semasa sesi tayangan bersama dengan media baru-baru ini. Bila penonton yang sudah bersama saya dengan Abang Kasih Sangat Sama Lo, Abang Sophie Jikan. Kau apa, Abang? Alhamdulillah, syukur. Thank you, guys. Okey, kita tahu hari ini kita berada di tayangan perdana untuk Gangster Rock Kasih Sangat. Abang sebagai pengarah dan pelakon, bagaimana Abang kira orang kata membagikan tugas cabaran dia dalam menghasilkan penggambaran filem Gangster Rock ni? Oh, saya senang aja. Saya ambil semua profesional yang terbaik dalam industri. Assistant director saya, Pete, adalah assistant director terbaik. Saya ada Pilus, very experienced cinematographer. Saya ada team, pelakon-pelakon saya semua pernah menang award. So, saya bagi-bagikan tugas lah. Even saya ambil production designer Nasir Jani untuk bantu saya. Sutek pernah menang anugerah Sri Endon untuk buat kostum saya. So, I'm in good hands dan banyak orang kata sokongan lah. Okey, kalau kita lihat tadi untuk sidang media ada beberapa komen yang mengatakan dari segi masalah digital tu. So mungkin abang mungkin boleh komen sikit tak dari segi mungkin masalah digital tu? Saya rasa tak ada masalah sangat ya. So, tak ada masalah. Kadang-kadang sikit-sikit ya. Kadang-kadang you tahu bila digital kamera ni masuk panggung ni ada some mungkin lah orang tengok ada jagged sikit satu second ya, sekejap-sekejap. Saya rasa tak menimbulkan masalah sangat. Cuma sensitivity lah. Kalau orang yang sensitif sangat, dia sensitif lah. Sama juga bila macam suara terkuat. Saya ingat dulu filem Bosnya saya, orang bising. Pasal filem tu bising sangat. Orang tak boleh nak tengok lah. Bising lah filem Bosnya. Meletup juga kan. Ramai yang suka kerana filem tu ada bahasa dia sendiri kan. Dan orang kata mungkin kekurangan tu untuk menyempurnakan filem ni. Kalau tidak, kalau tak ada sikit-sikit scratch saya punya filem tadi, filem ni terlalu sempurna saya fikir. Jadi kalau kita lihat filem ini telah dirancang pada tahun 2010, jadi 5 tahun untuk menghasilkan filem Gangster Rock ni. Kenapa mengambil masa yang lama? Mungkin dari segi pengambil pemilihan pelakon ke ataupun dari penghasilan skrip atau macam mana? Satu skrip memang ambil masa lama. Satu lagi selain pada tu kita juga hasilkan lagu dan untuk album soundtrack juga ambil masa yang lama. Satu lagi untuk mendapatkan producer lah yang betul-betul betul-betul orang kata bersungguh-sungguh dan nak jadikan benda ni kenyataan. Sebab ada beramai producer masa tu, cuma dia orang tak bersungguh-sungguh, ada yang terlalu ketat. Kerana saya walaupun saya sebagai pengarah, saya juga cuba mendapatkan pulangan di mana saya ada deal yang saya juga perlu dilantik sebagai penerbit. Jadi susah nak cari producer yang ready to share. Jadi Cica Serina dia share dengan saya, alhamdulillah. Selamat berbuka puasa. Okay.